di acara pembukaan Piala Yusuf Kala Pro Berdam melaju bersama Paskibra Gamila. Assalamualaikum Matira Friends, selamat datang di Piala JK. Piala JK merupakan salah satu ajang bergengsi yang dinantikan. Kegiatan ini tidak hanya menjadi momen untuk memperlihatkan kemampuan dalam lomba paskibra, tetapi juga menjadi wadah untuk memupuk semangat kebersamaan dan disiplin di antara siswa. Para peserta yang berpartisipasi dengan penuh semangat menampilkan keterampilan mereka dalam berbagai elemen seperti formasi, gerakan, dan koordinasi tim. Piala JK bukan hanya sekedar kompetisi, tetapi juga menjadi cerminan dari nilai-nilai kejujuran, kerja keras, dan kerjasama di lingkungan pendidikan yang bermartabat. Yuk saksikan keseruan Piala JK. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andedol Tevela Asmadi sebagai salah satu panitia di Piala Yusuf Kala Volume 6. Kali ini SMA Islam Atira 1 Makassar mengadakan Piala Yusuf Kala pada tanggal 13 sampai 15 September 2024. Terdiri dari berbagai macam lomba, lomba khusus, lomba umum, dan lomba eksibisi. Mulai dari lomba-lomba paskib, lomba-lomba akustik, tari, benteng-benteng, figur wanabi, tes wawasan, lomba eltus, LBB, dan lainnya. Dan juga ini dihadiri oleh, dipesertai oleh 12 sekolah, mulai di Sulawesi Selatan. Dan juga ini dihadiri oleh berbagai macam tenan yang bisa kalian semua nikmati. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada sore hari ini, alhamdulillah, kita akan mengikuti pembukaan Piala JK Volume 6 SMA Islam Atira 1 Makassar. Tentu pada sesi kegiatan ini kami merasa bangga dan haru karena anak-anak paskibra di bawah komando pengurus OSIS Remvinius berhasil melaksanakan kembali agenda setelah beberapa tahun ini tidak diadakan karena pandemi COVID. Harapan saya kegiatan ini bisa berjalan dengan baik dan lancar, apalagi dari beberapa peserta, alhamdulillah ada 7 sekolah dari daerah. Ini menunjukkan bahwa animo sekolah-sekolah daerah untuk ke Makassar berlomba, khususnya di Piala JK ini cukup besar, sehingga kita sangat apresiasi dengan baik. Semoga berjalan dengan baik, lancar, sukses semuanya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari SMK Negeri 1 Goa, tepatnya di Jalan Pramuka Limbung. Harapan kami di lomba PJK kali ini yaitu bisa berjalan dengan lancar dan sportivitas yang tinggi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari perwakilan SMA Negeri 21 Makassar. Harapan saya untuk lomba Piala JK kedepannya, semoga lomba dapat berjalan dengan sportif dan semoga SMA Negeri 21 Makassar bisa menang di lomba kali ini. Baik, salam Paskibra. Kami dari Paskibra UPT SMA Negeri 9 Bulukumba. Kami di sini ingin menampilkan yang terbaik dari sekolah kami. Dan untuk event ini semoga berjalan lancar dengan sportif. Kami juga berpesan kepada teman-teman semuanya untuk tetap semangat dalam melewati event ini sampai akhir selesai dan tetap terjalin silaturahmi yang baik. Terima kasih. Siap, perkenalkan, nama saya Hyacinta Haris, asal sekolah SMA Negeri 22 Makassar. Harapan saya di Piala JK kali ini, sekolah saya dapat menjadi sekolah yang paling baik dari segalanya dan bisa dapat juara yang terbaik. Sekian dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Omar Syamza, selaku ketua panitia Piala Yusuf Kala Volume 6. Sebelumnya, Piala Yusuf Kala adalah lomba paskibra dalam tingkat Sulawesi Selatan. Setelah 4 tahun vakum akhirnya pada tahun 2024 ini kembali hadir dengan menggunakan tema Nusantara dengan tema Melaju Bersama Paskibra Gamila. Dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, lomba baris berbaris Piala JK Volume 6 dengan resmi dibuka. Bismillahirrahmanirrahim.
SMA Negeri 9 Turun Tunggal. Karena lagi perempuan tegak bersahaya. Saya Fatmawati Soekarno, perempuan Bengkulu kelahiran 5 Februari 1923. Sejarah kemudian mencatatku sebagai seorang yang paling penting di negeri ini. Seorang perempuan penjahit kaca bendera merah putih, sosok kemerdekaan bangsa Indonesia. Dan kami harap apabila saudara-saudara telah sampai pada tempat masing-masing, maka saudara-saudara akan memberikan hal ini kepada saudara-saudara seagama dan sebangsa. Tujuan kita semua sama, membuka jalan untuk meraih hak kita, yaitu Indonesia merdeka yang bebas dari kekuasaan bangsa asing. Salam putri dan putra Indonesia yang belum merdeka, tapi akan merdeka. Dalam